Tiga orang ni galik kecek. Orang lain pakat kelik belakang. Bo acu Nabi berasa katanya, eh, sudah orang dia kecek. Ini kara cerita lain pula. Royak ini kau panjir, kau panjir. Nabi ni gelisah. Masuk tubik, masuk tubik. Cuba gambar tuai umuh apabila dia kecek, 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 kecek. Dia masuk dapur umuh dia. Tubik mari. Sahabat tu bertengok Nabi kau panjir. Kau tengok Nabi kau panjir cerita. Menyebabkan perasaan Nabi nak royak betul-betul katanya. Boleh kelik dah weh. Habis masa dah weh. Kerana kau duk kara cerita weh. Hanilah boleh turun ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فادخلوا فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ذلكم إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. Ayat 53 suratul Ahzab. Ayat ini adalah ayat adab, ayat akhlak dan adab yang sakut juga dengan hukum. Gini, dengan secara mudah-mudah, ayat ini adalah ayat hubungi dengan masuk ke rumah Nabi. Dia biasanya rumah Nabi ni jari orang nak boleh masuk. Supaya rumah orang-orang besar lah. Jari orang nak boleh masuk kecuali orang istimewa. Dia jepuk ataupun dia pergi, dia kunjung. Dia berasa nak pergi masuk, dia wisalah dan sebagainya. Ada sebab-sebab boleh turun ayat ni. Nabi buat jamuai. Jamuai perkahwin ni tiba-tiba bila Nabi jamu siap, ada sahabat beberapa orang. Sepatutnya dia sudah makan, sudah dah lah, nak klik lah. Kena klik. Nabi duk tunggu tengok. Dua tiga orang ni galik kecek. Orang lain pakat kelik belakang. Bo acu Nabi berasa katanya, eh, sudah orang dia kecek. Ini kara cerita lain pula. Royak ini kau panjir, kau panjir. Nabi ni gelisah. Masuk tubik, masuk tubik. Cuba gambar tuai umuh apabila dia kecek, 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 kecek. Dia masuk dapur umuh dia. Tubik mari. Sahabat tu bertengok Nabi kau panjir. Kau tengok Nabi kau panjir cerita. Menyebabkan perasaan Nabi nak royak betul-betul katanya. Boleh kelik dah weh. Habis masa dah weh. Kerana kau duk kara cerita weh. Hanilah boleh turun ayat ni. InsyaAllah. Lebih panjang daripada ni lagi kita akan tengok dalam tafsir.
siapa dan apa kau cerita ni Allah Ta'ala waktu tu. Terjemuh ayat 53, wahai orang-orang yang beriman. Sebab ayat ni ia turun di Madinah. Janganlah kamu masuk ke rumah Nabi menunggu makan ni masuk kerana hendak makan bersama. Ini yang pertama sekali. Kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan. Satu adab di sini iaitu kita tak boleh pergi ke rumah orang yang dia tak jemput. Kita tak boleh bawa orang lebih daripada bilangan dia. Maknanya kencamnuan orang tua umur dia jemput kita seorang. Kita bawa 2-3 orang ataupun bawa pula orang lain pergi makan ke rumah tu. Ni pun tak boleh juga. Ni kita kena ingat molek adab Melayu-Melayu kita ni. Ada kadang-kadang setengah-setengah. Orang jemput kita seorang. Supaya juga dalam majlis perjumpaan tu orang jemput kita seorang ya untuk masuk dengar. Kita jangan bawa orang lain. Ti mai kiao kong. Hak tak ada kena mengena masuk dak dengar, masuk dak capu tangi tak leh. Ni adab dalam Islam. Kalau boleh orang-orang kita menjadi terangkatlah cara pahami kalau dia bahasa orang putih dia panggil protokol. Protokol ni artinya cara rabia pui nai, cara kita bergaul dengan orang. Kita dak tengok orang dak kecek dua orang. Kita tak tahu katanya reang ke apa. Kita jangan masuk duduk dengar, duduk campur. Walaupun kita nak jabat salai dengan dia pun. Jangan duduk masuk. Jadi ke apa, duduk sek. Sampai bawa kita masuk pak, dia ruangnya berhenti kecek. Dia berhenti kecek. Cek katanya kita ni. Pasang duduk campur reang dia. Yang dia tak sewa dengar kepada siapa-siapa. Sebab tu adab kita nak gaul dengan orang, nak kecek gapo dengan orang, kena ada. Pas saya anggap katanya tempat kita ni pasang baik mudah-mudah. Kapung-kapung. Tapi kalau kita tengok adab orang-orang hok tinggi-tinggi, orang ngaji tinggi, orang yang tinggi cara hidup dia, masya-Allah. Semua yang dia nak jumpa dengan orang, nak buat gapo, dia adanya janji, ada tak masa siap gimana wak gapo dengan siapa. Ha ni tempat-tempat kita ni kalau pasang kampung enggak mudah-mudah panggil heh berjadi wak ga tu wak ga ni jadi mudah-mudah siapa ke tak ada peraturan. Tapi bukan arti peraturan tu siapa ke ketat tak boleh wak gapo. Ha gitulah gambar eh. Mula-mula sekali kita pergi ke rumah orang. Okay. Allah Ta'ala royak kepada orang-orang berimej semua seluruh dunia. Jangan masuk ke rumah Nabi. Ya apa? Menunggu makan ni masuk kerana hendak makan bersama. Ni yang pertama tak boleh. Nanti we masuk dululah. Ya royak pukul berapa? Pukul tu kita pergi. Ataupun kalau dia kita nak pergi lewat sikit, kita ceng luang na. Royak katanya kita minta lewat sikit. Ini orang beradab. Nah, insyaAllah kita pakai beradab belakang ni. Kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan. Bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Sajiannya maknanya? Dihidai. Saji asal daripada saji itu. Saji orang katuk. Makan ni. Bila dijemput, diajak, hidangnya sudah pun masuk dan dihidai. Maka ha, kita pergi lah. Jangan duduk pergi dulu. Kadang-kadang tua dia berasa, eh tak sedap hati. Weh, orang kek mari dulu pada masa. Tak boleh. Ni kena ajak, kena latih belakang ni. Benar-benar pasal ni. Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian telah, setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai. Sudah makan? Peliklah. Ha tu. Nah. Dan janganlah duduk berseni-seni dengan berbual-bual. Kecek tu, kecek ni, kecek tu. Kecuali tuai umuh. Dia janji si ada. Gini, kita makan dulu dah. Kita makan sudah, lepas tu kita kecek. Ha tu kalau gitu tak apa.
Tapi kalau dia tua, dia tak ada berhajat nak kecek dengan kita banyak. Dia suruh makan, maka kita makan sudah. Sekadar katanya sepatah dua, tak apalah. Nak sebut ke apa, tapi jangan panjang. Sebab dia nak kira banyak lagi dengan keluarga dia, kau ngaga tu, ngaga ni. Ni umuh Nabi ni. Duk kecek ni, umuh Nabi SAW yang Nabi buat jamu'i. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu hendak menyatakan hal itu kepada kamu. Nabi ni orang berjuruh sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ia kerencai tu, tak tergamuk tu, tinggi benar Nabi. Nak royak ke apa-apa, dia tinggi perasaan dia. Tak serupa dengan orang apa saya betul-betul lalu. Saya set cerita sikit dah. Dalam sangkum kita, lama dah saya dah nak kecek hal ni. Iaitu apa? Kita kadang-kadang kita nak tegur, nak wayak, nak tik. Kawegu. Tak tergamuk. Kita kadang-kadang capeng kena pergi wayak, korek sore lagi. Telur wayak korek tu. Saya misal ni. Wayak suruh betul sah. Saya misal ni, misal adalah semaya. Tak betul sah sokmo dia. Baca dia derah sokmo. Siapa kau ganggu orang kat tepi-tepi. Kita nak royak terongpai terongma. Berasa tak tergamuk. Dia tabiat Melayu kita ni. Bila ditegur, diroyak. Dia mula berasa. Melayu-Melayu kita yang nipih. Lebih ada ketah lagi. Lebih ada ketah sekeping. Sik, soyok lah. Tu nak royak katanya perangai orang Melayu kita. Kalau Melayu, kalau saya kecek muda-muda. Tak boleh selih. Tak boleh royak gapo. Royak sikit pak. Aku tak obak dah, tak hari sejik ni dah. Tu orang Melayu kita. Sebab tu, payah kita nak pergi kecek gapa-gapa. Kecuali, orang pasal betul-betul lalu dah. Ya pasal, mung aku, mung aku. Ya betul-betul lalu. Hei, mung ni, semaya bila-bila betul lah bagi. Aku malah duk royak. Acak kali dah aku duk royak kau mung. Mung buat gapa-gapa, we betul katik. We kena katik. Kerencai kok orang katik. Ha tu kalau dia orang kecek lagu tu, kita kadang-kadang kita berasa katanya oh, mudah dia. Dia nak royak ke apa, dia royak. Tapi orang apa sini, ngaji tinggi, ada adat tinggi, payah dia nak royak ke orang. Payah. Kecuali dia royak dalam ceramah. Kecuali dia royak dalam ucapan dia. Tu pun orang ada. Tuatun orang yang duduk pau. Katanya, dia ni kali, hak aku duduk royak, kena dah kali. Atas diri dia. Tapi nampak tak ada berubah apa. Haa. Tu lah sebab tu. Hikmat kita nak tegur, nak royak gapo kepada orang ni. Kena tinggi benar. Takut tergurih perasaan tu. Tergurih perasaan. Sebab Nabi SAW kelik pada ayat ni tak. Tu hai royak. Katanya Nabi ni. Gelisah. Nak royak kepada dua tiga orang saat ni. Duk kecek je dia panjang. Kau panjang, kau panjang. Masya Allah. Nah. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Ha, ni adat ke lah ni? Kecek dengan orang Tino. Kalau zaman Nabi dulu, Tuhan ajar kepada sahabat lelaki apabila nak kecek dengan bini Nabi, bukan lari. Tapi jangan duk cong na. Tamong ta. Tengok, oh sedapnya. Tengok mulut dia. Pas bini-bini Nabi ni semua dia hijab belakang. Antara sebab tu, ada ke apa? Ada batas. Kecek boleh, kira boleh. Ngajar-ngaji boleh. Tapi ada batas. Atau batas. Sebab tu orang-orang perempuan juga kena reti hal ni. Orang lelaki pun kena reti hal ni. Kecek sebalik tabir lagi mana? Iaitunya, kalau boleh, we jadi ada batas. Kalau sami-sami dulu, orang tino dekat sebelah tu, orang jatuh dekat sebelah ni. Kecek, bobe. Maknanya tak tengok tua ataupun tak gicong muka. Tu cara dia. Tapi dunia sami-sami lah ni, redah habis lah benda-benda pasal ni. Habis lah. Tak ada kira bini siapa, anak siapa. Semua lagu boleh katakan, habis lah, punuh habis. Ayat-ayat pasal ni, jari dah orang nak guna.
Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Tak sibuk jadi penuh hati tu. Sebab tu saya biasa royak dah. Ayat belum pada ni. Dalam tafsir ada royak. Nak royak kata, orang mari ke rumah kita, kita tak ada. Ni kita maksudnya kita orang lelaki lah, tak ada rumah. Orang mari tanya, belah ada ke tak? Assalamualaikum. Belah ada ke tak? Bining, hak pasang sorok sedap-sedap, lembut-lembut tu dah. Jangan duk wak, wui lembut. Kena royak, bek. Tak ada, tak ada, tak ada lembut mana. Belah tak ada. Saya misal tu. Tapi dalam tafsir ada royak. Tak sih jadi siang wan, siapa ko? Bila bining siapa kecek dengan orang, sorok tu jadi lembut dah. Oh. Orang jatuh, siapa jatuh perasaan. Perasaan yang tak molek. Eh, sedapnya suara dia. Ha, tu. Gitu. Tengok dia hari tu. Eh, supaya dengan wapau. Duduk ada atas pohon. Nampak cuci muka dia, gotu dia, gani dia dan sebagainya. Lepas tu, gambar benda-benda yang tak molek. Aninlah ayat-ayat yang Allah Ta'ala royak di dalam ayat ni. Sikit lagi dah. Masa boleh seminit dua lagi. Iaitunya lagi. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah. Menyakiti di sini maknanya, jangan duk buat jadi Nabi ramkan. Jangan buat. Sama sekali. Sama ada kepada diri dia, isteri dia, maknanya keluarga Nabi. Dan tak boleh juga. Walaupun Nabi mati beribu tahun lebih dah, kita pun sampai sekarang ni kena beradab dengan Nabi SAW. Nak jangan duk kecek dengan jangan duk wican gotu goni gotu gani. Allah Taala buat khuf untuk Nabi. Sebab tu ayat belong pada ni so. Allah Taala royak hubungi dengan isteri dia, rumah tangga dia, cara hidup dia. Maka kita kena beradab dengan Nabi. Nah. Tak usah wican. Tak usah duk royak, oh Nabi nafsu kuat. Nah, oh Nabi bini banyak contoh apa nama kepada umat. Ha ni jenis-jenis pasal ni jenis orang kafe yang gapo denai terhadap Nabi. You nak wican kau tu nak wican kau ni. Kita nak serah kepada Allah, serah kepada Nabi yang ha ni sebab ha dia. Bukan ha kita. Ni banyak ni ulama-ulama korek daripada ayat ni mai duk royak so. Hak Nabi yang ada pada umat mesti kena buat gapo gitu. Nah. Dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat. Ha ni, cer eh, kalau dia orang tanya kita, kata, ayat mana dalam Quran, ayat katanya, bini Nabi ni, tak boleh lah berkahwin, lepas pada Nabi. Ha ni ayat dekat sini ni. Nah, ayat 53 suratul Ahzab. Setelah Nabi mati. Selama-lamanya. Ha tu. Walaupun Nabi, apa ni? Nabi, seorang tu jadi hamba yang Nabi merdeka pun, tak boleh. Tak boleh ambil. Ha, kalau kita gambar zaman-zaman lah ni, bini raja. Bini, orang tino dia biasa jadi bekah bini raja. Orang tak boleh lah ambil dia jadi bini. Goliknya lagu tu. Nah, sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Ini nota kaki belum lagi saya baca. Dah. Dalam isi tafsir pun belum baca lagi insyaAllah. Hari ni sekadar terjemuh, gambarlah katanya ayat 53 macam ni. Lepas tu insyaAllah tengok kalau sekiranya ada lagi saki-baki daripada ayat belum pada ni, saya nanti kupas sekaligus. Dan ada sebahagiannya, ada hadis dan ada perkataan yang ulama berhubungnya dengan ayat-ayat ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.